Sebelum rapat dibuka, saya persilakan saudara sekretaris dewan untuk membacakan daftar hadir dan surat masuk lainnya. Saya persilakan. Tiga rancangan peraturan daerah yang menjadi usulan pemerintah Kabupaten Musi Banyasin telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Musi Banyasin pada hari ini, Senin tanggal 12 Juli 2021 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyasin dilakukan pengambilan dan penandatanganan keputusan bersama DPRD dan Bupati Musi Banyasin serta mendengarkan penyampaian hasil laporan panitia-panitia khusus DPRD Kabupaten Musi Banyasin terhadap tiga rancangan peraturan daerah. Rapat paripurna yang berlangsung dipimpin oleh Ketua DPRD Musi Banyasin, Sugondo, dihadiri para wakil ketua dan anggota DPRD Musi Banyasin. Perkonfimda, Kasdim 0401 MUBA, Sekretaris Daerah Musi Banyasin, Kepala Perangkat Daerah MUBA, dan pihak terkait lainnya yang hadir secara virtual. Bupati Musi Banyasin, Dr. Haji Dodi Reza Alex, menyampaikan, "Saya atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyasin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada panitia khusus DPRD Kabupaten Musi Banyasin yang telah berupaya maksimal dan tidak mengenal waktu untuk membahas rancangan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Musi Banyasin bersama organisasi perangkat daerah terkait demi menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas. Raperda yang telah disusun dan direncanakan tidak lain hanya untuk memberikan sebuah keamanan bagi masyarakat yang dilindungi oleh payung hukum serta mendambakan kesejahteraan bagi masyarakat Musi Banyuasin."